Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 41. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-41. Tadi kita baru saja mendengarkan 3 lagu, ada Why So Serious dari SHINee, kemudian ada Freedom dari Girls Generation, ada When He Sees Me dari Kimiko Glenn, Jesse Mueller, dan Keala Seto. Ini adalah soundtrack dari Waitress, Original Broadway Cast Ensemble. Ini adalah requestan dari Ritsuke XD. Selaku bintang tamu kita pada malam hari ini juga, Ri tadi juga request satu lagu lagi, ada Serious Reprise dari Laura Bell Bundy serta Richard H. Blake. Tapi akan kita putarkan nanti ya, setelah segmen kedua ini. Kita sekarang masuk ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Tadi kalau kita cuma berkenalan dan baru kulit-kulit saja dari Ritsuke, sekarang kita akan lanjut dan tanya hal-hal yang lebih mendalam lagi mengenai streaming, perjalanan streaming si Ritsuke selama ini. BTW, momongnya akan kembali bagi para penonton atau para pendengar. Kalau ingin bertanya, silakan gunakan channel poinnya via YouTube. Via Twitch. Karena channel poin hanya ada di Twitch, bisa 99 via teks di chat room atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Ri. Kemudian juga bisa request lagu, asalkan lagunya dari Spotify, 189 channel point saja. Itu saja sepertinya. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku di segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar, which is Ritsuke XD. Ri punya kebiasaan yang sering dikerjakan kah? Kalau mau streaming atau pas lagi streaming? Kebiasaan. Semisal aku misalnya bikin kopi atau setidaknya cukuran begitu. Enggak ada. Kalau misalnya streaming langsung gas streaming gitu doang, enggak ada kayak persiapan apa-apa dan kebiasaan dikerjakan. Siapin air di kanan. Doang. Oke, kalau makannya bisa ambil kapan aja begitu kah? Loh, makan dulu dong. Enggak, maksud aku kayak snack gitu. Oh kalau lapar ya udah di pause dulu streamnya, masak kentang terus makan, terus habis itu ya udah. Masak kentang? Ya kentang goreng. Oh bikin French fry sendiri? Yoi. Oh sering begitu? Sering, itu di lemari es nyetok 5 kilo. Oh I see, kentang goreng yang dibeku. Terus tinggal digoreng. Nanti tinggal dikeringkan kemudian digoreng begitu? Iya. Ah, oke. Okay. Siap sedia itu juga? Kayak saus atau bumbu-bumbu? Oh, itu ada banyak. Ini di kiri gue ada saus sambal, saus tomat. Kayak itu kah? Kayak dulu tahu tidak ya pas tahun-tahun 2010-an itu ada produk yang cukup populer kayak Kitela. Hah? Kitela itu kayak ubi digoreng kemudian nanti dikasih kayak bumbu-bumbu kayak barbeque. Oh, itu tidak bagus untuk kesehatan, Adli. Kenapa kamu makan micin? No, actually micin enggak apa-apa. Cuman I mean, ya kan itu bumbu-bumbu yang di sana itu tidak bagus, Adli. Berarti kamu kalau misalnya bikin french fries ini tidak sediakan bumbu-bumbu yang serupa kah? Tidak kah? Loh, bumbunya bikin sendiri atuh, paprika, bubuk, tambahin garam, tambahin apa, tambahin keju powder. Wow. Sorry, buat keju powder sih kayak I don't know. Kadang kalau lagi fancy pengen masukin parmesan bubuk gitu gitu. Effort sekali ya. Ya dong. Tidak pakai yang instan langsung jadi? Oh tentu saja pakai instan kadang. Oh
oke. Okay. Dan aku tidak tahu ternyata kamu punya sisi seperti ini. Sebenarnya apa ya? Kadang kalau bikin kentang itu kayak kentang McD aja, tambahin garam udah kelar. Kentang. Betul, betul, betul. Betul, yeah. Tapi kan kurang berasa, kurang wah. Oh, kalau mau wah sih ya tambahin saus sudah. Betul. Kadang sih saus saya bikin sendiri, saus keju kayak saus apa teriyaki misal atau saus apa. Oke. Okay. Niat ya. Oke. Okay. Ya dong. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya. Apa lagi selanjutnya? Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau platform lain? Tips and trik. Ya, kamu cuma streaming di Twitch doang kan ya? Device memadai sudah titik. Oh, betul. Oke, okay, kalau tipsnya, kalau device-nya tidak memadai, tidak. Nih jangan, sayang, kasihan laptopmu nanti kepanasan, motherboard hancur. Oke, okay, baik. Mending tidak usah streaming sama sekali ya, mending jadi penonton saja ya. Oke, okay, baik. Hanya satu saja kah yang mau disampaikan tips dan triknya? Apa lagi ya? Sama maybe jadi gini ceritanya. Kalau seseorang ingin streaming, kalau kalian bisa menghibur, ya silakan dengan ngomong segala macam gitu-gitu. Pokoknya harus talkative. Kalau misalkan diem sampai 30 menit lebih, itu perlu dipertanyakan streamer yang ngapain, pasti lagi makan gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak bisa talkative, kayak cuman nunggu bait, kayak nunggu viewer dulu untuk ngomong, nah itu kan kadang susah ya. Nah, yang kayak gitu tuh sulit untuk bisa istilahnya menjadi streamer yang baik lah. Dengan bagus. Demikian kalau lu bisa nyari topik yang bagus, ya udah silahkan streaming, podcast segala macam. Tapi kalau nggak bisa ya jangan gitu. Karena streaming itu istilahnya apa ya, salah satu hal yang penting juga. Tapi kalau nggak bisa ngomong segala macam tapi mainnya jago, ya udah streaming dapat duit, orang seneng. Ih, si ini mainnya jago banget di Fortnite, ih si ini mainnya jago banget di Call of Duty gitu misal. Nah, kayak gitu nanti orang akan tertarik sendiri gitu. Jadi okay. Jadi ada dua streamer di, sorry, tiga, satu yang satu tadi kan yang kalau dia bisa membawa audiens untuk ngobrol segala macam. Yang kedua kalau dia jago main game. Yang ketiga adalah dia jual badan udah titik. Betul betul. Oke. Jual badan. Oke. Okay. Aduh. Baik, kita lanjut kalau begitu. Momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Ih, sumpah ya, dulu tuh pernah gue lagi, ceritanya tuh lagi bener-bener down banget. Kayak terus? Down banget, parah lah, kayak saat itu down banget. Terus tiba-tiba kayak ada salah satu viewer gue, yeah. Ya dia tuh istilahnya, dia tuh ngelakuin dua hal by the way. Jadi yang pertama ini tuh yang waktu dulu zaman-zaman tahun lalu, enggak, 2022 2022 atau awal 2023 gue lupa. Dia tuh kayak apa ya, tiba-tiba kayak kamu yang semangat ya gini-gini segala macam. Terus tiba-tiba ya cukup baiklah kayak. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, iya makasih juga udah streaming, you've made my day gitu. Kayak istilahnya dia tuh juga bersyukur gitu karena gue udah streaming, karena dengan gue streaming dia jadi bisa dengar seseorang yang ngobrol, yang lagi ngomong segala macam. Kayak ya yang kayak gitu aja kayak seneng banget. Terus kayak yang kedua itu pas lagi gue ulta, tiba-tiba dia ngasih kayak waktu itu tuh bulan-bulan November. Saat itu gue lagi ngomongin kita ayo ketemuan yuk gitu di ini acara event of Genshin yang offline, kayak ada event Genshin di salah satu mall di Jakarta. Ya. Terus kayak kita tuh ngajak ketemuan gitu. Terus kata dia boleh gitu, ayo gini segala macam. Terus tiba-tiba dia bawain gue sebotol wine, kayak gue kaget, ha
ini sumpah lu ngasih kayak gini ke gua kaget. Terus habis itu kayak saat itu tuh dia bilang, iya gak apa-apa itu birthday present buat lu gitu, kayak waduh sumpah baik banget. Itu dia dulu baik banget, kayak pas lagi ngomong tuh kayak saat itu gua ngomong kok, kayak saat itu tuh lagi beberapa hari sebelumnya tuh gua kayak ngomong di stream, lagi ngomongin soal topiknya itu saat itu kayak soal mabok-mabokan segala macam gitu-gitu, karena saat itu lagi ada hot topic juga, jadi ya gua bawa ngomong kayak gitu di stream. Terus kayak ya lama-kelamaan terus habis itu kayak ih masa gue minum wine for the first time ngajakinnya masa Amer sih yang harganya cuma berapa puluh ribu, kayak seenggaknya gue pengen yang agak mahal gitu, kayak gue ngomong kayak gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba kamu gak pernah minum wine, terus tiba-tiba gue dikasihin, kata dia sorry ya ini udah lama banget kesimpan di sini, jadinya ya udah buat kamu aja gitu. Terus abis itu what that is so nice of you. Oh, ini masih berhubungan dengan baik kah dengan seseorang ini? Masih, gue tuh sebenarnya tuh waktu itu janjian, pengen janjian ketemuan di Komifuro tahun lalu. Tapi? Cuman, tapi kayak ya namanya juga itu ya orangnya. Dia lagi sibuk juga kesana sini, jadinya ya sudah. Padahal gue tuh udah nyiapin hadiah juga buat dia gitu loh. Ini hadiahnya masih gue simpen sampai sekarang, belum sempet kasih gitu. Nanti maybe gua, kayak waktu itu gue udah nyoba reach out lagi ke dia. Ya, kalau misalkan hadiahnya udah jadi, apakah dia mau ketemuan gitu-gitu. But I don't know. Ini kalau misalnya hadiahnya sudah jadi dan masih disimpan, kenapa tidak diantar langsung ke tempat atau mungkin I don't know, meet up? Kan, apakah harus menunggu Komifuro? Kan dia agak diskret untuk alamat gitu-gitu, Pak. Oh, I see. Oke, okay. Dia tahu alamat kamu. Dia ketemu kamu. Oh, bentar. Kamu ketemu sama dia, bukan? Dia ketemu kamu tuh di luar, tapi kamu dan dia tidak saling bertemu di rumah domisili, begitu kah? Ketemuan di mall. Oh, tapi harus menunggu Komifuro untuk bisa memberikan hadiah. Karena gue nggak expect kalau dia ngasih wine gitu loh saat itu, maksudnya buat birthday present gitu loh. I know, maksudku yang sekarang ini, yang hadiah yang sudah kamu simpan setahun ini, apakah harus menunggu Komifuro lagi? Kan lama ya? Ya nggak tahu ada event apa lagi. Anaknya juga nggak ngebales, nggak tahu sih dia kadang suka gitu kalau lagi sibuk gitu-gitu. I don't know. Gue lupa juga pas lagi itu minta nomor WA-nya atau apa, gue lupa. They're so sweet though. Indeed. Oh, tapi ini masih healthy kan ya? Healthy, very, very healthy. Maksud aku healthy, paham kan ya? Paham. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Cuma satu ini kah yang momen yang paling mengesankan? Ya, maybe ada beberapa hal lainnya sih, cuman yang paling wah. Paling mengesankan dia doang sih, baik banget kayak waktu zaman. Ya, kayak saat itu gue lagi down, tiba-tiba dia ngomong makasih juga, dia ternyata lagi down juga. Terus habis itu pas lagi ngedengar gue streaming, terus habis itu kayak karena ketika gue streaming kadang gue berusaha untuk encourage myself gitu, lagi sedang membangun diri gue sendiri supaya gue semangat gitu-gitu. Betul. Jadi dia itu datang ke stream, makasih juga udah bikin gue semangat juga, kayak gitu aja gue langsung seneng gitu loh. Terus betul, mungkin betul. I don't know, gak tau sih, kayak dia emang baik banget, kayak ya saya juga senang. Betul. Oke, okay. Kind word goes a long way ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Momen yang paling membahagiakan dan paling menyedihkan selama streaming di Twitch apakah? Yang menyenangkan yang tadi ya. Boleh. Yang paling menyedihkan adalah apa ya? Gak tau sih, selama ini gue kalau streaming di Twitch selalu bikin enjoy aja, gak pernah bikin sedih gitu. Oh, gak ada kah? Kayak misalnya, ih kok sedih ya? Gak ada gitu kah? Ya, sebenarnya bikin bete sih, sebenarnya ada. Kayak kalau bikin bete ada. Apa tuh? Viewer kah? Ya, biasa. Viewer-viewer yang rada-rada gak jelas, kayak... Contoh? Tiba-tiba... dateng terus habis itu kalau di Genshin kan bisa nge-review ya karakter, ya datang cuma minta review habis itu kabur, padahal reviewnya tuh dia nggak butuh review gitu loh sebenarnya.
Oh, I see. Tipikal-tipikal yang basically pengen pamer doang. Bang, 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 lihat aku yang aku nih, bang, gitu. Oh, I see. Banyak ya seperti itu kah? Banyak. Oke, okay. Bikin bete itu sampai lelah kah? Enggak lelah, cuman kayak bosan aja. Aduh, ya ampun, ada orang lagi kayak gini gitu. Apakah ini juga alasannya kenapa jarang streaming? Oh, gue kalau jarang streaming itu karena sekarang lagi ada kesibukan, punten. Oh, sibuk juga ternyata meskipun seperti ini. Sibuk-sibuk gak jelas. Oke, okay, baik. Kita lanjut kalau begitu. Memperbaiki diri, betul sekali. Memperbaiki diri? Betul, membenahi diri. Apa yang kau perbaiki? Tuh beres, gue juga bingung sih ya. Gue selama ini kayak sibuk gak jelas gitu. Ya sudah lah, never mind. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau bisa membandingkan diri dengan 3 bulan, 6 bulan, atau 1 atau 2 tahun lalu, apakah kira-kira yang sudah berbeda? Yang berbeda? Gak ada, gue sama aja kayak tahun lalu sama sekarang. Gue ngerasa beda, gak ada tahun. Masa 2 tahun tidak ada yang berubah sedikitpun? Dalam hal streaming kah? Betul, kalau dalam kehidupan sih ada seharusnya, tapi ini kalau dari dong. Tapi kalau dari dalam keadaan streaming ada yang berubah kah? Kalau keadaan streaming overall masih sama-sama aja. Nanti rencananya emang ada perubahan, cuman kayak nanti terus kayak I don't know, dude. Apa mau re-debut lagi? Gak ada debut, kayak mau ngembangin channel YouTube gitu-gitu, terus channel TikTok segala macam, cuman I don't know. Oke. Aku pikir bakal debut lagi. Kebanyakan debut, udah kayak Mark and City. Enggak. Ya mungkin re debut kalau misalkan udah ada proper live 2D or something. Cuman nanti aja lah, setelah milestone keberapa itu bakal ada re debut. Cuman sekarang. Oke, okay. Kan viewernya sudah banyak ya? Bukan follower, salah. Ya, apa ya? Maybe, cuman kan apa streaming itu tidak harus semua berkaca pada follower. Betul, betul. Selama Anda enjoy ketika streaming ya itu aja udah cukup. Asik, wise sekali, sangat bijak, Bapak Ritz, oke? Okay? Enggak sih, sebenarnya gue streaming karena demi Primogen, jadi ya udah. Aduh, banyak kepribadian emang. Hah, kita lanjutkan. Pertanyaan aku selanjutnya, ada achievement yang sudah diraih kah selama ini, selama streaming di Twitch? Achievement yang sudah diraih? Sudah bisa membahagiakan orang dan bikin orang tertawa dengan ketika gue streaming aja udah menjadi achievement terbaik untuk saya. Wah, ya Allah. Jawaban diplomatis, bagus. Ya ampun. Tapi serius, itukah achievement yang diraih selama ini? Serius itu, gue nggak terlalu kayak follower segala macam. Bagi gue itu cuma angka gitu loh. Karena pada akhirnya ketika orang yang nonton tidak enjoy, ya sudah gitu loh. Itu bakalan ya bukan berarti nggak berarti ya. Tapi kayak kalau misalkan orang enjoy ketika nonton streaming gue, itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada nggak enjoy gitu. Oh, I see. Lebih baik mungkin followernya segini. Maksudnya followernya mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang penting aku dan viewerku enjoy begitu ya. Ya, aku okay. Teman dan segala macam pada enjoy. Oke. Dengan kayak gitu aja udah cukup. Somehow 3 jawaban terakhir ini bijak-bijak sekali Anda. Ya nggak tahu, ini lagi posisi bijak punten. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ini kita lagi duduknya posisi duduknya berubah ya. Nanti kalau posisi duduk berubah akan saya menjadi lontar. I mean what? Bahasanya. Wah ya Allah. Ini kayaknya bahasa. Ini kata pertama yang kayaknya tidak family friendly. Maaf ya. I'm so sorry. I can't control that. Oke, okay, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku selahir ini di segmen kedua. Ada goal kah sama plan yang ingin dikerjakan di masa depan? Sama impian dan harapan yang belum terrealisasi? Goal gue hanyalah bisa upload YouTube Shorts, TikTok,
segala macam daily. Terus plannya daily? Adalah daily. Daily? Oke. Tidak. Ya, konten apa, kontennya apa itu gue udah siapin. Jadi itu salah satu plan gue. Tapi execution-nya belum ada. Daily itu nanti, susah. Ini saya dan seseorang yang lagi nonton di YouTube itu sudah memplan. Dan execution-nya masih belum sempat ya. Gimana nih? TW kalau misalnya YouTube sih bisa di schedule ya. TikTok juga bisa di schedule, tapi schedule di TikTok web itu sumpah, tidak bagus. Kamu nggak tahu TikTok bisa di schedule? Enggak. Bisa. Via aplikasi di browser, bukan via situs di browser TikTok itu bisa di schedule sebenarnya TikTok. Tapi tidak, fiturnya banyak yang kurang dibandingkan dengan HP. Jadi aku kan dulu juga coba posting short daily ya, daily minimal 3. Karena kan sumpah. Serius, kan aku basically cuma kayak klip dari game doang ya. Kemudian aku ganti ke format vertikal dan dikasih subtitle kan. Kan tidak susah ya sebenarnya bikinnya, cuma bikin subtitlenya lama. Karena kan aku mesti dengar dan ketik lagi ya. Tapi sebenarnya apa ya? Kalau aku schedule via TikTok itu lebih terjadwal, lebih mudah kan ya. Kan bisa tinggal upload banyak ya. Kemudian nanti tinggal anteng-ayeng, jadi tidak perlu pikir-pikir lagi. Tapi banyak fitur tidak ada, kayak tag-nya tidak bisa ganti cover nanti di HP. Terus banyak fitur-fitur lainnya. Jadi masih agak sanksi sebenarnya kalau mau pakai fitur di TikTok. Tapi kalau di YouTube bisa. Kekurangnya di YouTube nggak bisa pilih cover kalau uploadnya via web begitu. Jadi kalau TikTok kita upload nggak bisa milih cover apa gimana tadi? Betul. Kalau di YouTube bisa upload schedule short, tapi tidak bisa ganti cover. Bisa kok. Pengetahuanku. Bukan. Hanya di HP yang bisa, tapi kalau di web upload tidak bisa. Upload itu short kan? Bisa. Di web kan? Bukan di PC? Di PC. Hah? Sepengetahuanku tidak bisa ganti cover. Bisa. Huh? Sure kan? Iya. Ada triknya. Gero enggak? Triknya iya, cuman iya, kasih aja gambar paling depan kayak misal dari CapCut atau apa. Oh, ditaruh di paling depan. Terus kayak 0,001 detik atau gimana nanti ya dari YouTube juga ngedetek. Tapi selain dari situ juga thumbnail-nya bisa diganti kok. Oh, aku tidak bisa aku buka barusan ini. Bisanya via HP, jadi kalau di HP bisa digeser ya? Harusnya bisa, gak tau sih, gue udah lupa, udah lama, tapi bisa kok. Aku barusan ngecek itu udah bisa, tapi ya udahlah ya, kira-kira begitu. Terus di TikTok yang tadi, kita gak bisa nge-tag akun. Terus apa lagi ya, ada banyak kalau tidak salah beberapa fitur yang nge-tag tidak aku. Ada di HP. Jadi aku agak sangsi. Emang perlu nge-tag akun ya di TikTok ya, gak tau sih. Aku perlu nge-tag, kan aku game ya klipnya, jadi aku tag ke yang akun yang bikin gamenya begitu. Jadi kalau ada yang kepo bisa tahu kan ya, ini game siapa yang bikin begitu. Sangat baik sekalian. Iya, aku kayak gitu. Jadi di mana-mana aku kayak acknowledge yang bikinnya siapa, kan aku bikin konten dari mereka ya. Terus satu lagi itu sih Instagram bisa schedule kayaknya. Instagram tapi bisa, aku tahu. Somehow shortku tidak masuk-masuk schedule, jadi tidak aku pakai lagi fitur schedulernya. Nggak paham sih, cuman ya intinya pengennya kayak gitu ada. Kalau untuk plan kayak gitu. Okay. Selain yang ini ada plan lain kah di masa depan? Plan lain? Ya. Apa ya? Sejauh ini ya intinya kayak gitu dulu. Kayak masih belum terlalu mikir untuk kedepannya. Tapi kalau untuk kedepannya kayak pengen live 2D-nya yang lebih baik gitu, kayak live 2D-nya setara Niji Sanji gitu atau follow live gitu. Terus kayak gitu aja. Terus habis itu nanti kayak di kayak ini salah satu milestone sih. Setelah milestone keberapa gue pengen kayak nanti ada game dengan artworknya dari gua dan segala macem gitu-gitu, nanti interaktif gitu-gitu. Tapi ya gamenya seperti apa tidak bisa disebutkan. Aku menangkap, pingin bikin game meskipun sederhana tapi artnya dari kamu begitu kah? Iya, enggak sih, nanti bayar orang. Cuman ya
Nanti 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 tidak bisa disebutkan, heeh. Karena Oke. family friendly. Okay. Oke. Ah, baik. Jangan-jangan bikin visual novel kamu. Iya. Oke. Okay. Saya terbayang arahnya kemana. Baik. Visual novel kan memang memanjakan mata dan juga telinga kalau ada voice actor-nya. Ah, bagus. Oke. Kita lanjut. Oh, rupanya YouTube Shorts di ngapus option untuk apply thumbnail di tahun Kan 2022. Oh, alah, baru tahu. sudah kata. Oh, tapi gue selama ini dengan naro satu gambar paling depan Instagram Reels juga kayak gitu orang-orang banyak kan? Gua enggak. Gua enggak. Ya udahlah ya. Kita lanjut. Kalau begitu, ada impian dan harapan kah yang belum terrealisasi? Impian dan harapan yang belum terrealisasi. Aha, do you have any? Ini sebenarnya udah plan berjalan ya. Kayak saat itu gue pengen cover lagu, tapi ini tuh kayak uangnya, fundnya semuanya sudah tercover, tapi gue yang masih malas sampai sekarang. Ini uangnya di cover oleh orang kah? Kayak funded gitu kah? Iya. Tapi belum kamu eksekusi. Iya. Tidak merasa segan? Segan dong. Kan segan sudah. Dong. Kan sudah diberikan kepercayaan ya, tapi tidak kamu laksanakan, apakah tidak merasa segan? Segan dong. Lalu kapan? Nah, segera. Ini emang cover lagunya tuh cover lagu meme gitu loh. Kayak okay. Ini sebuah meme doang, kayak ini tuh cuma lucu-lucuan gitu loh. Saat itu kayak soalnya gini, ketika ada orang donate di Twitch gue atau segala macam, gue tetap pengen ngasih sesuatu timbal balik ke mereka gitu loh. Okay. Either subs atau cheers atau segala macam, gue pengen kayak setelah goals tertentu, yeah, itu gue akan memberikan sesuatu ke community gitu loh. Nah, yang cover lagu ini istilahnya sebenarnya itu doang, kayak ya udah gitu loh. Kayak ini tuh sebenarnya gue apa ya, kayak berusaha untuk ini supaya dilakukan, tapi ya begitu. Udah proses kok. Saya sedang belajar pronunciation-nya yang baik dan benar. Wink wink. Jawabannya sangat 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 tidak mengasyur kepada para pendonor. Loh, mereka aslinya tidak mau mendonor, cuman kayak tiba-tiba pengen nge-meme gitu, ya udah. Baiklah, kalau begitu. Mumpung dari saya belum ada pertanyaan lagi dan pertanyaan di segmen ini sudah habis. Wah. Dan dari viewer, dari penonton belum ada pertanyaan dan request lagu lagi selain yang dari Ritsuke tadi. Kita selainnya akan break lagi, apakah tidak apa-apa? Do you? Tidak apa-apa. Oke, okay. Tidak dijawab. Baik, setelah ini kita akan break lagi. Ada 3 lagu setelah ini. Ada Serious Reprise. Ini tadi di request oleh Ritsuke XD dari Laura Bell Bundy serta Richard H. Blake. Terus ada Shish 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 dari Baby Monster. Lalu ada Permission dari New Hope Club. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni segmen ketiga, di mana kita akan bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Ritsuke, di segmen terakhir nantinya, trivia serta closing remark dari Ritsuke XD. Oke, sekali lagi sebelum kita masuk ke 3 lagu selanjutnya, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin bertanya silakan gunakan channel point-nya via Twitch, 99 channel point saja. Kalau ingin bertanya via audio, 369. Kemudian kalau ingin request lagu juga 189 via channel point juga. Itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.